Hai, Assalamualaikum. Okey, hari ni pagi ni Abang Jemal nak share dengan korang makanan yang paling bagus untuk korang kurus waktu pagi-pagi ni. Jom tengok apa yang Jemal makan pagi-pagi. Okey, ni dia. Quaker Oats. Senang je cara dia. Kalau korang yang nak kurus ni, better korang amalkan benda ni dah pagi-pagi. Berapa sudu? Korang ambil 10 sudu. Okey, 10 sudu. 1 Okay, 2 3 4 5 6 Okay, 7 8 9 10 Right, ha, 10 Okay, 10. So, sekejap eh. Okay. And then, lepas korang bubuh 10 sudu tu, korang boleh bubuh mana-mana madu yang korang nak cuba lah. Korang boleh dapatkan mana-mana madu. Untuk apa? Untuk korang makan tu, korang tak ada rasa macam terlalu muak sangat. So, korang letak. Tip dia punya trick dia, korang letak dulu air sejuk supaya dia tak kembang sangat. Bila kembang sangat, takut korang tak lalu nak minum. Okay, nanti korang letaklah air panas. Okay, kena letak. Okay, dah letak dah air panas. Sorry, tak nak tunjuk tadi sebab nak kena picit dulu kat dia punya tu, dia punya mesin tu. So, oh, sekejap eh. Korang bubuh dah madu ni berapa banyak yang korang suka. Alright, macam abang bubur je, so, ikutlah abang bubur macam mana ni. So, goncang-goncangkan dia. Nampak tak, bila korang bubur air air sejuk campur dengan air panas tadi, lebih kurang dia jadi macam air suam lah. So, dia tak berapa apa ni, tak berapa nak kembang lagi, biar dia kembang dalam perut. Okay. Kalau ikutlah, tapi setakat yang abang makan ni memang buat air macam ni je lah, air suam. So dia tak terlalu muak. Kalau panas sangat dia kembang langsung, kita jadi muak nak makan kan. So minum, boleh telan terus minum macam ni. Okay, itulah sarapan antara sarapan yang abang makan setiap pagi. Buatlah selang-selang, kadang-kadang buat telur apa ni, telur stor masak, kadang-kadang buat telur dadar kan, tapi tanpa minyak lah kalau kau nak makan tu. Cuba selang-selang, takut kalau setiap hari kita makan benda yang sama tu, takut kita macam tepat cepat boring kan. So tukar-tukar kan, variasi kan. Macam macam madu tadi, korang sebaiknya dapatkan yang jenis dari hutan punya, maknanya tak diproses lagi, yang tu yang terbaik. Macam abang tadi memang beli je sebab nak, tak sempat nak cari kan. So beli dia dulu yang tu, and then nanti cari yang apa ni, yang kampung punya kan, madu yang kampung yang dia orang memang betul-betul punya, aku tak proses lagi kan. So terima kasih tonton video ni, jangan lupa subscribe, jangan lupa like ataupun share video ni supaya ramai lagi orang yang nak kurus kat sana dapat manfaat. Alright, so jumpa lagi anda di next video. Bye bye, assalamualaikum.